Hai sahabatku, para pecinta pariwisata dimanapun Anda berada, saya dengan sukacita kembali hadir bersama dengan Anda. Tentunya di masa-masa sulit sekarang ini, kita tahu sekarang adalah masa COVID-19 ini, kita saksikan berikut ini. Ini belum tentu 3 hari juga, tapi kita itu sudah ada kepastian kita 3 hari, kadang lebih. Dia kalau sudah kita tampung seperti ini harus dapat ada itu butinya, harenya itu. Kalau sudah dapat harenya, baru kita tampung. Oke. Itu sudah jelas mendapat. Itulah nasib kita kalau udah ada rezeki kita. Kalau memang ini kuncinya enggak kita bisa kita pastikan aren ini semua berair. Aren ini kita juga mengubah nasib juga. Jadi inilah sudah siap untuk ditampung. Ditampung. Oke. Dalam wadah seperti ini ya. Iya. Okay. Ini pertama untuk membuat nirah. Oke. Hati-hati, Pak Tamu Balon. Iya, siap. Siap di ditampung airnya harus dapat ini. Inilah namanya harenya. Kalau dengan kata persamaannya seperti sagu. Sagu. Berarti udah dapat sagunya. Oke. Ini setiap hari pagi dan sore harus dideres. Dua kali satu hari. Pagi dan sore. Iya. Dalam sambil mengiris ini apakah ada permintaan atau lagu-lagu khusus? Hanya cuma dengan pepatah dulu. Oh. Cuma itu aja. Asiroham. Oh. Asarung dan ningun. Iya. Sarung marsibor satakar. Iya. Pola nido. Iya. Maksudnya? Dia itu dibuat apa dia oleh saudara dengan sabunnya disang sayang. Sabun apa itu Pak? Sabun itu batang. Sabun batang. Oke. Sabun telepon. Sabun telepon ya? Iya. Dulu dia miring. Iya. Sekarang jadi lurus seperti ini. Oh. Karena bisa airnya langsung dia. Iya. Pembungkusnya daun keladi. Iya. Di dalamnya ada juga hampa tadi sama kemiri. Oke. Syaratnya itu. Kemiri ya? Iya. Jadi ini sudah tinggal tampung. Diikat. Tadi diapakan biar supaya lancar airnya. Iya. Langsung supaya aman. Iya. Tinggal buat apanya ini, terterenya ini kosong. Iya, wadah karena yang kosong ya. Karena ini dibilang nggak bisa dulu dibuat rarunya. Iya. Ini harus manis. Oh. Nah, kalau dibuat rarunya cepat sekali karena kalau sebenarnya ini nirah ini tak boleh campur dulu sama raru. Iya. Tapi harus ada 2 hari lagi baru campur raru. Iya. Sudah siap itu pelindungnya kita buat. Iya. Ini pelindungnya ini biar supaya jangan masuk air. Iya. Supaya tahun jangan sampai habis tahunnya karena negara manusia juga butuh tahun. Iya. Jadi kalau enggak kita tutup tahunnya habis. Dia madu enggak ada lagi. Oh. Ya harus kita tutup. Iya. Jadi kita tutup ini baru kita kunci lagi supaya tuaknya menanti niranya juga
enak, nggak campur air. Bila tiba nanti cuaca ini nggak tahu kita, pasti hujan. Nggak tahu kita itu. Iya. Oke, Pak Tampu Bolon. Iya. Oke, saya sudah menyaksikan tadi bagaimana prosesnya dari awal. Setelah dipotong ataupun ditapul, itu apa namanya itu? Tangannya. Ataupun sumber air ataupun sumber tuaknya itu berapa lama biasanya dalam satu pohon atau satu pokok satu tangan itu setelah dipotong berapa lama dipertahan untuk memproduksi air? Iya, kalau itu tergantung itu orangnya menderes apa arennya. Kalau memang itu tergantung orangnya, nggak boleh kita pastikan. Kalau memang seperti saya itu sampai 8 bulan paling minimal, lebih hampir kurang dari 10 bulan karena kita produksikan untuk selamanya, untuk berpanjang, bukan untuk cari cepat uangnya. Oke, berarti dalam sekitar 6-8 bulan. Iya. Dalam setiap hari wadah yang ditumpung berapa liter kira-kira dalam satu hari? Itu tergantung orang menderesnya. Kalau orang menderesnya yang itu nggak mengerti tentang ceritanya untuk arek ini pertama dulu, kalau memang bisa satu kaleng satu hari, tapi kalau saya sendiri tak pernah saya buat satu kaleng karena apa? Karena itu untuk saya dagang juga, itu bisa 4 ekor lah satu hari. Berarti sebenarnya bisa di-stel oleh peragat ataupun pengusaha daripada yang menguasai daripada tua ini. Jadi 4 bisa sampai satu kaleng pun bisa, tergantung. Tapi itu berpengaruh terhadap rasa enggak? Berpengaruh. Oke, bagus sekali. Jadi di masa coronavirus disease 19 itu ataupun COVID-19 ini, bagaimana penjualan Bapak sebelum COVID? Sebelum COVID ini, kalau pelanggan saya bisa minum di KD, dua saya. Yeah. Bisa mencapai, bisalah cukup sama anak sampai 300.000 per hari. Per hari. Oke. Jadi setelah masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana penjualan bisnis tua Bapak? Kalau sekarang memang karena selalu masyarakat diri menjaga juga, menjaga dirinya, keselamatan juga, sambil berdoa. Kalau pendapatan saya 100.000 susah mendapatkannya. Sebagai seperti saya, anak saya anam, tanggungan saya banyak, saya cuma ini pekerjaan saya, nggak ada yang lain, ladang saya nggak ada. Tapi semoga lah COVID-19 ini berlalu. Itulah dua kami dari pengusaha kredit dua atau penderes aren, kami berdoa kepada pemerintah supaya dibasmi sebagai masyarakatnya, supaya menjaga aturan negara dan melindungi masyarakatnya, tahu semua. Ya, supaya berlalulah COVID ini, hanya inilah masa hidup terjadi COVID-19. Super sekali. Berarti Bapak ini selaku peragat tuak sekaligus dia kede ataupun pengusaha tuak, dia sangat peduli terhadap program pemerintah, terhadap protokoler daripada bagaimana menertibkan ataupun paling tidak mengisolasi atau menghambat perkembangan daripada COVID-19. Saya dengar di kedai Bapak juga kalau orang membeli hanya dibungkus saja atau take away saja yang bisa, tapi minum di sana tidak boleh. Seperti itu, Pak? Iya, kalau di kedai kita bisa dibuktikan nanti. Cuma berkurang kalau orang datang untuk mau minum hanya cuma mencoba setengah gelas baru membungkus baru pulang. Karena menjaga juga di masa sekarang ini COVID-19 ini. Cuma seluruh masyarakat juga sudah tahu, kita cuma menjaga seluruhnya, baik pengusaha-pengusaha kedai tua juga enggak merelakan sampai bermalam-malam atau rapat-rapat di kedai tua karena sudah pemerintah yang hukumkan, yang sudah ada hukuman pemerintah yang melaksanakan dengan cara bagi masyarakat. Baik, terima kasih sahabatku. Seperti yang sama-sama kita dengarkan tadi, bahwa bagaimana usaha, bagaimana keinginan kuat daripada seorang peragat ataupun orang yang pekerjaannya menderes tuak
sekaligus dia juga pelaku usaha pariwisata, dalam hal ini adalah Kedai Tuak, dia sangat memang sangat prihatin terhadap situasi pandemi Corona-19 ini, di mana penjualannya sangat turun drastis dibandingkan dengan sebelum masa COVID-19 ini dan masa sekarang ini. Tapi beliau sangat peduli dan sangat mendukung program protokol kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Beliau sudah menyatakan tadi bahwa dia tetap masih bisa berjualan, tapi dengan hanya mengizinkan orang-orang yang bisa membungkus ataupun take away di kedainya. Jadi demikian sahabatku, para pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah bagaimana usaha daripada paraga tuak ataupun penderes tuak sekaligus dia menjadi pengusaha tuak dalam bertahan menghadapi COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dari bumi Republik Indonesia dan juga dunia ini, sehingga hidup kita menjadi lebih baru dan kita berharap new normal ataupun tatanan hidup baru akan bersama-sama kita nikmati, dan juga perekonomian bangsa dan negara kita akan bertumbuh pesat kembali. Salam pesona Indonesia, langsung dari desa Bintang Mersada. Bintang Mersada, kelurahan Bintang, kecamatan Sidikalang, Kabupaten Diri, Sumatera Utara. Salam pesona yang jua-jua. Horas. Horas. Mejua-jua.